Darlun, Kepolisian Resort Aceh Barat menetapkan tiga warga di kabupaten itu sebagai tersangka dalam kasus kayu ilegal. Dua truk kayu yang diduga hasil penebangan liar itu disita petugas dari kawasan Kecamatan Pantonru. Selain kayu, ikut diamankan juga alat tebang jenis sinso serta beberapa barang lainnya. Jadi untuk proses-proses penyidikan lebih lanjut, sekarang ini kita sudah ada keterangan saksi ahli dari KPH 4. Nah, jadi itu dasar kita untuk melakukan kegiatan upaya paksa ini. Dari Melabuh, Rizwan Serambi TV.